Bersama kembali lagi berita tempatan, nelayan di Kuala Kedah mahu kerajaan mempertimbangkan semula arahan pengezonan semula kawasan penangkapan ikan Pantai Barat yang melibatkan lebih 500 nelayan lesen kelas B dan C di Kuala Kedah yang rata-ratanya belum bersedia mengikuti arahan yang berkuat kuasa 1 Jun itu. Menerusi arahan terbaru itu, nelayan pukat tunda Zon B perlu membuat tangkapan di lebih 8 batu nautika berbanding sebelum ini hanya 5 batu nautika dari pantai. Manakala bot nelayan Zon C pula perlu menangkap ikan di lebih 15 batu nautika berbanding 12 batu nautika sebelum ini. Menurut pengerusi pemilik bot ikan Kedah, Toh Sang Chai, pengezonan semula kawasan tangkapan ikan nelayan adalah tidak relevan buat masa ini dan kerajaan perlu mengkaji semula arahan tersebut kerana ia menyusahkan nelayan. Saya ingat tu tak mampulah sebab mereka kena tukar enjin, lagi body maksud tu kulit bot pun kena ubah suai juga. Kalau tidak tu kena alun besar sikit, mereka pun akan karamlah. Mereka menghadapi sangat masalah ini yang terbesar. Itu dalam keadaan bahaya. Kalau update bot, saya ingat bagi zombie dengan totally sekali, dengan pukat, dengan enjin, dengan kipas, dengan sekali perlengkapan, saya ingat ni 100,000 hingga 200,000. Sebanyak 520 buah bot terlibat dengan arahan ini, di mana 170 daripadanya melibatkan bot pukat tunda Zon B dan 350 bot pukat tunda Zon C. Namun hanya 70 buah bot sahaja yang mempunyai kelengkapan moden yang boleh berlayar dengan jarak sejauh itu. Pemilik-pemilik bot juga diberikan notis singkat oleh pihak Jabatan Perikanan Malaysia menyebabkan mereka tidak dapat membuat persediaan melaksanakan peraturan baru berkenaan. Sementara itu, bagi nelayan, pengezonan semula kawasan penangkapan ikan Pantai Barat ini menyebabkan mereka terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk menaik taraf bot dan peralatan menangkap ikan. Keadaan ini membebankan nelayan kerana tidak mampu menyediakan peralatan yang canggih bagi menangkap ikan di laut yang dalam. Dianggarkan sekurang-kurangnya RM100,000 hingga RM200,000 diperlukan untuk kerja-kerja menaik taraf bot, peralatan dan pukat termasuk enjin kuasa besar. Dia patutnya kerajaan pihak Datuk Suhar Sabri dia kena turun main bincang dengan nelayan-nelayan yang betul-betul pergi ke laut. Bukan dia boleh jatuh hukum. Okey, otomatik buat 8 batu. Macam ni kita memang semua tak berhati, betul tak? Kita tak berhati. Musim sekarang ni jenis kutik lah kita. Kalau tak gelap, tak ada duit. Bila gelap pun kita ada sumber. Kalau 5 hari lah. Sekiranya tak okey, disebati dekat awak-awak dengan tekong-tekong kerja, dia bagilah 4 hari dulu 100,5. Lebih-lebih tu dia tak boleh bagi dah. Dia pun tak ada duit juga. Bila bot tak keluar, nak cari sumber mana? Yang buat masa ni kami minta keseluruhan ke semua yang mana ada. Yang jadi 4 negeri ni, 5 batu nanti kau. Kami minta lah. Bukan nak buat apa, kami nak minta itu ya. Kalau nak buat pun, nantilah ke depan ni. Nantilah. Kalau apa pun, nantilah. Minta tanah kami nelayan, minta kekal 5 batu tu. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui Jabatan Perikanan Malaysia sebelum ini mengumumkan pengezonan semula kawasan penangkapan ikan Pantai Barat membabitkan nelayan di negeri Kedah, Perak, Pulau Pinang dan Selangor. Tindakan itu diambil bagi menjamin sumber laut supaya tidak pupus pada masa akan datang.